Usai dilakukan penangkapan, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali menggeledah kamar indekos Virgon di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Meski tak menemukan barang bukti lain, namun petugas kini telah mengantongi identitas dari pemasok narkotika jenis sabu-sabu kepada Virgon. Inilah rekaman penangkapan musisi Virgon Putra Tambunan bersama seorang teman wanitanya di sebuah kamar indekos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Tampak Virgon mengeluarkan alat hisap berupa botol minuman kemasan, berikut narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam plastik klip kecil di sebuah kotak berwarna hitam. Usai penangkapan tersebut, polisi kembali melakukan penggeledahan ulang di kamar indekos milik Virgon. Namun dalam penggeledahan kedua, petugas tidak menemukan adanya barang bukti lain selain dari yang didapati dari penggeledahan awal. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP, yaitu narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan narkotika jenis sabu ke saudara VTP dan saudara PA, dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran. Sebelumnya musisi Virgon Putra Tambunan beserta teman wanitanya ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kamar indekosnya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan dan tes urin, Virgon maupun teman wanitanya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.